Lagi viral nih guys, warga Jepang kabarnya telah khawatir karena batu pembunuh kuno atau Seisoseki terbelah menjadi dua secara misterius. Alasan kenapa warga Jepang sangat khawatir karena batu itu diyakini menyimpan jasad dari Tamamo no Mae, siluman rubah ekor 9. Wah, kayaknya kita tahu itu siapa. Matinya di anime, bangkitnya di sini.